Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, hari ini ada update baru lagi guys. Ya gue langsung saja bahas apa yang update hari ini guys. Kita langsung ke toko. Dan di slide ketiga ada notebook guys ya. Ini fungsinya apa? Perfect for keeping track of tasks. Bagus untuk mencari track, nge-track optas, mencari tugas. Gimana guys? Mencari NPC di map kah? Dan di sini ada mapnya udah update semua guys ya. Ada Paradise Island, ada Great Lakes, ada Costa Rica, ada Alaska. Harganya guys, 10 jam, Great Lakes 40 jam, Costa Rica 80 jam, Alaska 80 jam. Ya terjangkau lah guys ya dengan quest harian. Kalian mau beli yang mana? Gua mungkin bakalan beli Alaska guys ya. Gak tau lah, mungkin belakangan ya, paling belakang gue beli map ini. Fungsinya hanya untuk aksesoris sih katanya. Gak tau lah, dari Discord masih menjadi perdebatan. Game ini ya bagus lah untuk free player, gak selalu yang bayar harus menang guys. Oke. Dan gue mau coba beli notebook ini karena murah guys, 1000 gold saja ya. Kita coba beli ya. Oke, gue udah beli notebook. Sekarang gimana? Ah, ini dia di bawah. Hey, notebook. Cuma daftar quest-quest yang belum kita lakukan kayaknya guys. Anjing lah. Jadi itu fungsinya cuma untuk ngecek quest yang belum kita lakukan hari ini dan selama ini guys ya. Costa Rica udah kelar, yang gua lakukan hari ini Greta Green ini disuruh mencari vegetable can karena gua males, gua nggak cari guys ya. Itu questnya di Great Lakes emang belum kelar guys, kalau diklik juga nggak terjadi apa-apa guys ya. Untuk Paradise Island ini untuk mencari bintang-bintang masing-masing ikan dan creature guys ya. Oke, berguna juga sih kalau untuk melihat quest apa yang ada hari ini guys ya. Jack Trimble Lake. Oh, ini quest utama guys, Jack Trimble Lake. Gua disuruh nyari Bessie guys ya. Dan Dr. Jules Costa Rica udah kelar hari ini, dan Alaska quest utamanya belum gua lakukan. Oke. Bagus sih untuk pengingat quest-quest yang belum kita lakukan di game ini guys ya. Dan yang untuk mapnya, gua nggak akan beli map Paradise Island guys ya. Great map Great Lakes juga gua nggak akan beli, coba aja nanti nggak akan beli. Costa Rica juga gua nggak akan beli, tapi Alaska nggak tahu lah ya. Kita lihat aja nanti kalau gua jamnya banyak ya mungkin gua beli. Oke, jadi itu aja guys ya yang update hari ini. Ada apa lagi guys? Badge gua masih 2 doang. Belum melakukan apa-apa gua guys. Masih cupu sekali guys. Kita cek ranking hari ini. Gua jarang-jarang sekali ngecek ranking. Oke, gua ranking 285 global goblok anjing. 19 hari lagi season-nya akan berakhir. Dan di lokal Indonesia gua ranking 43 ya. Sangat tidak bermutu gua guys. Mainnya santai doang sih. Oke, Bang Manik udah naik lagi. Dia sudah menangkap Bessie kemarin ya. Saran dari Bang Manik ini, dia menyarankan untuk naikin karma guys, untuk menangkap monster-monster yang ada di game ini ya. Jadi kalau kalian menaikkan karma, real monster yang kita hadapi itu kan melambat katanya guys. Gua juga mau coba ya. Terima kasih informasinya untuk Bang Manik ini ya. Alright. Oke, apalagi guys yang perlu gua cek? Oke, ini achievement board. Kalian bisa selesaikan quest-quest di sini dan kalian akan mendapatkan jam ya guys ya. Dari sini kalian bisa melihat apa yang harus kalian lakukan. Misalnya ada quest yang dikit lagi mau dapat hadiah, kalian bisa kebut itu guys ya untuk mendapat jam dengan cepat. Dan bestiary gua ya nggak ada yang perlu dibahas dari bestiary gua. Ini ikan-ikan yang dirankingkan guys ya, yang paling besar, yang paling berat. Orang-orang yang dapat ikan paling berat guys ya, dia akan tertera namanya di sini. Oke.
Gua kayaknya nggak ada sih. Gua nggak punya. Oke, banyak orang Indonesia guys. Di sini ada banyak orang Indo juga yang dapat ikan paling berat. Gua punya ranking nggak di sini guys? Coba lihat ya. Nggak ada sih guys. Yang penting ada bendera Indonesia lah, gua udah bangga karena itu guys. Kita harus tetap eksis di game manapun guys ya. Oke. Nggak ada. Oke, mungkin itu aja guys untuk update yang terjadi di hari ini guys ya. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game.